Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita dapat pasien laptop Asus ya teman-teman. Asus X451CA. Ini mainboardnya sudah saya bongkar. Di kasusnya itu dia mati total ya teman-teman. Jadi ketika dicolok pakai power supply dia nggak ada ampere sama sekali. Coba kita tes pakai power supply. Ini dia cuma 0-0 aja teman-teman ya. Di switch juga nggak respon. Ini harusnya kalau Asus itu dia ketika dicolok adapter atau charger minimal dia ada indikator orange ya di sini ya. Atau bisa jadi juga dia langsung auto switch. Langsung saja kita menuju ke proses analisa dan pengerjaan ya teman-teman. Nanti untuk proses setelah ini sobat mainboardnya nanti kita akan beri sedikit penjelasan kenapa adapternya diganti dan bagaimana alurnya. Oke, langsung aja.
Oke teman-teman, ini laptopnya udah sobat ya, langsung kita tes aja. Lampunya nyala. Oke, logo Asusnya muncul. Oke, lihat ya teman-teman, udah muncul ke BIOS, berarti perbaikannya udah selesai. Langsung kita ke proses penjelasan kasus dan apa part nanti yang diganti, saya lampirkan juga. Oke, langsung aja kita ke proses penjelasannya. Oke teman-teman, untuk penjelasan kasus di laptop Asus X451CA kasus mati total. Jadi tadi yang pertama saya cek itu yang pasti resistansi di setiap PL-nya ya, setiap PL di mainboardnya. Kemudian saya berpatokan dari skema Asus N73SV, kita ambil di blok power cycle ya teman-teman. Mungkin di tipe lain mungkin juga ada power sequence, rata-rata untuk Asus itu hampir-hampir mirip aja untuk nama sinyalnya dan untuk power sequence-nya. Jadi yang pertama tadi saya cek yaitu jalur 19 volt, yaitu AC basis, dia hadir 19 volt. Kemudian saya maju ke 5VA, 3VA, kemudian 3 volt ALWEC, kemudian EC reset. Dimulai dari 5VA 3VA dia 0, lanjut ke 3VA EC dia 0, EC reset dia 0. Kemudian saya ukur di sumber untuk 3VA dan 5VA yaitu di IC UP1589K. Saya cek syaratnya untuk kaki VIN, kaki 11 di PR1801, di PR8101 dia hadir 19 volt. Kemudian untuk syarat yang kedua yang wajib hadir yaitu enable untuk LDO-nya kaki 12 ini ya. Kaki 12 di PU8100 dia tidak hadir ya, 0 volt. Kemudian saya cek urut ke belakang, dia ada dua komponen yaitu PR8102 dan PR8103, di mana PR atau resistor ini berfungsi sebagai penghasil tegangan enable LDO ya. Jadi dua resistor dia yaitu R divider. Jadi saya ukur di kaki PR8102 untuk kaki nomor 2 ini. Ini hadir 19 volt. Kemudian untuk pertemuan di antara PR8102 dan 8103 dia 0 volt. Kemudian kaki yang PR8103 ini memang 0 volt, dia ke ground. Jadi kemudian saya ukur untuk kedua nilai resistor ini untuk PR yang 8103 itu tidak sesuai ya. Ini harusnya nilainya 392 kilo ohm. Jadi kemudian saya ganti kedua resistor ini. Setelah penggantian selesai, enable LDO-nya hadir, dia nilainya 6,6 ya. 6 volt sekian. Cara menghitungnya saya pakai aplikasi ini, resistor kalkulator boleh. Ini kita anggap VE-nya 19 volt bulat. Kemudian resistor satunya tadi 392K, berarti 392.000. Kemudian resistor duanya 200.000 ya, 200K. Jadi VOUT yang wajib hadir yaitu nilainya 6,4 ya teman-teman. Jadi syarat utama untuk IC UP ini dia yang paling penting yaitu VIN dengan enable LDO. Kemudian nanti setelah dua sinyal, dua tegangan ini hadir, nanti diikuti oleh tegangan yaitu enable untuk 5 volt dan 3 volt ya. Enable 5 volt yaitu 5 versus N, enable 3 volt 3 versus N,
Kemudian nanti dia mengeluarkan sinyal yaitu namanya oh, mohon maaf, untuk enable 3 volt, 5 volt itu kaki 2 dan kaki 4. Kemudian nanti hadir yaitu Vrek 5 dan Vrek 3. Kemudian nanti setelah hadir ke berarti tadi tegangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ada 6 syarat yang harus hadir baru dia nanti mengeluarkan 3 volt dan 5 volt. Oke, mungkin untuk penjelasannya itu saja. Kalau ada yang kurang atau salah, mohon dikritik aja di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.